Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat rute dengan menggunakan aplikasi yang namanya Navionics. Aplikasi ini saya gunakan dengan versi Asia Afrika ya. Buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi ini, silahkan download di Play Store karena aplikasi ini gratis dan sangat bermanfaat bagi para teman-teman pelaut ya, untuk digunakan sehari-hari di laut, terutama di kapal ya. Oke, setelah Anda download, silakan buka aja aplikasinya. Setelah Anda buka aplikasinya, maka Anda akan dibawakan dengan tampilan seperti ini ya. Kalian ketik aja oke. Oke, jika teman-teman sudah membuka aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kalian harus download petanya dulu. Karena di sini saya sudah download petanya, saya langsung aja contohkan bagaimana cara membuat rute. Saya contohkan di sini posisi saya di Surabaya aja ya. Kita cari yang terdekat aja dulu, karena ini cuma contoh. Saya dari Surabaya tujuan Jakarta ya, Jakarta. Aduh Jakarta ya, mantap Jakarta ini banyak korona. Oke, contohnya. Yang pertama kalian harus perhatikan itu kedalaman laut ya. Kedalaman laut oke seperti ini ya. Kedalaman laut ya. Oke, kalau Anda sudah mendapatkan posisi yang aman untuk kalian buat rute, kalian ketik aja ini yang di pojok kiri bawah ada tertulis rute. Ketik aja rute, pilih yang paling atas ini rute. Nah setelah itu kalian tap aja di sini, terserah kalian mau tap di mana. Nah, saya contohkan di sini set di sini. Nah kalau sudah ada tanda biru seperti ini, maka kalian sudah siap untuk membuat rute kan. Oke, saya perkecil aja, perkecil aja untuk mempersingkat waktu ya. Contohnya saya rute pertama saya buat taruh sini ya. Tap di situ, kalian perbesar ya, kalian perbesar. Oke, oke aman ya, aman ya untuk kita lewati di sini. Oke aman, kedalaman aman. Ingat ya, yang perlu Anda perhatikan itu kedalaman dan tanda-tanda larangan ya, seperti ada bui, karena jangan sampai Anda menabrak bui atau kapal Anda naik di karang sana, bisa bikin malu ya bagi pelaut ya. Oke, kita tabur lagi, kita tabur yang rute kedua sini ya. Oke, kita perbesar lagi. Oke seperti ini ya. Oke aman ya, aman. Kita perkecil lagi, kita tap lagi di sini. Oke, saya rasa ini aman ya. Ini cuma contoh ya, cuma contoh bagaimana cara membuat rute. Oke, saya perkecil aja ya, saya bawa jauh-jauh aja ya. Kita tap di sini, kita perbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kalian merasa di sini kurang aman, kalian bisa edit aja. Kalian bisa edit aja, bawa ke sana kan, cari tempat yang aman. Nah, yang bisa Anda lewati. Nah, ya kan? Kalian bisa edit. Nah, kalau merasa aman ya, seperti ini ya, lanjut lagi. Kita tap lagi di sini. Kita perbesar lagi, perjelas. Nah di sini kan ada tanda larang, kita tidak bisa di situ ya. Kita bisa edit ya kawan-kawan, edit ke sana seperti itu ya. Ini kan cuma contoh ya. Nah ini seperti ular ya, bolak-balik gini, habis minyak kita nanti kalau diikuti. Oke, kita lanjut, tap lagi di sini, kita perbesar lagi. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah gampang kan. Kita tap lagi di sini. Aduh,
Udah sampai ya? Ah, belum kawan-kawan, masih di Semarang. Kita lanjut lagi tabnya buat rute. Kita tab lagi di sini. Terus tab lagi ke sini. Tab lagi ke sini. Oke deh. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita tap lagi ke sini, kita perbesar ya. Kalau seperti ini ya, kita perbesar ya. Kita perjelas apakah rute kita ini aman untuk dilewati atau tidak. Jangan sampai kita nabrak bui ya, apalagi kita nabrak rig begitu. Selesai kita nanti ya. Kita tap lagi ke sini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita cek lagi bagaimana aman ya. Oke aman, kita tap lagi ke sini, kita perbesar lagi, aman, kita bisa edit bawa ke sana biar jauh-jauh kan. Oke, aku rasa sudah sampai ya kawan-kawan ya. Aduh, masih jauh kawan-kawan, kita lanjut lagi, kita tap lagi ke sini, kita perbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini ada bui, di sini juga ada bui. Oke, kita bisa edit teman, kita tarik ke sini. Oke, nah di sini kita bisa atur ya bagaimana caranya supaya kita bisa lewat dengan aman ya. Oke, kita bawa ke mana, kita bawa ke sini dulu. Oke, kita edit lagi, kita perkecil dulu ya teman. Jangan sampai kita sudah sampai atau belum ini. Ah, masih jauh teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita tap lagi ke sini. Tap lagi ke sini. Oke, begini ya seterusnya. Kita tap terus ya sampai di tempat tujuan kita ya, yaitu Jakarta Tanjung Priuk. Aduh, Tanjung Priuk ini banyak corona di sini kawan-kawan. Oke. Sudah ya. Seperti ini caranya kita buat. Nah, untuk mencari jarak dari rute ini gampang ya. Kita klik aja yang tanda panah di atas ini, terus bawah. Nah, gini kawan-kawan ya. Nah. Ini ya jaraknya. Ini semua ada di atas ini informasinya. Nah, seperti itu ya. Seperti itu cara membuat rute di aplikasi Navionics. Bagi teman-teman yang belum memahami cara menggunakan aplikasi Navionics ini, setelah menonton video ini, Anda bisa menggunakannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.